baru 50% yang jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tentu saja memulai acara seremoni Carul Open Turnamen 2022 kali ini saya mengucapkan takzim dan hormat yang sebesar-besarnya kepada Ketua LPM Kelurahan Cibadung Bapak Cahyadi Rahmatullah. Ada Pak Cahyadi? Oh ya Pak Cahyadi. Maaf belum kenal. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dedi Sopandi dan Bapak Supardan Ramdhani. Ada orangnya? Ada ya, insyaallah. Ya, sudah kenal ya? Sudah kenal belum ya? Pak Dedi Sopandi, Pak Deso ya, Pak Dedi Sopandi dan Pak Supardan Ramdhani, Pak Dedi ya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Torik ya, kita kenal Abah Torik ya. Pak Torik mana nih, Pak Torik? Makan. Lagi makan ya, Pak Torik Rafael nama beliau ya di Facebook. Merupakan pendukung acara suksesnya acara kita ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Novel. Ada Pak Novel? Ada. Terima kasih Pak Novel dari dealer Yamaha. Kemudian dari Spesies Kopi. Ya ini tetangga terdekat kita. Ada dari Spesies Kopi yang hadir? Oh di sebelah ya. Baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ayep dari Kidron Indonesia selaku sponsor yang mendukung acara kita juga. Beliau memberikan voucher yang akhirnya pada turnamen kali ini kita memberikan hadiah sampai 16 besar ya. Jadi bukan cuma 8 besar tapi sampai 16 besar kita berikan hadiah buat pemenang ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Darwoto dari PTM Panghegar ya. Kemudian dari Saka Wasana. Nah, ini dari pakan yang plakat ya yang membuat gantungan kunci dan mungkin nanti akan membuat piala juga ya yang akan kita siapkan buat pemenang. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Aditya Anugrah Moha. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim pelatih ya, tim pelatih kita dikomandoi oleh Pak Bambang dan ada Coach Sandi dan Chandra Pak Yaya, terima kasih yang juga ikut menjadi panitia pada turnamen kali ini. Dan tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih pada wali atlet dari Akademi Tenis Meja Carlo. Tepuk tangan dong banyak wali atlet ini ya. Nah, ini di sini ada Pak Rudi, ada Pak Ancet, wah, luar biasa ya. Ada Pak Tarmidi yang akhirnya ada time out table ya. Terima kasih sebagai panitia kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim pelatih dan wali-wali daripada Atlet Akademi Tenis Meja Carlur. Baik, itu sebagai pembukaan dan untuk menambah berkahnya acara malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin diharapkan dulu kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyadi Rahmatullah sebagai Ketua LPM Kelurahan Cibadung kepada Pak Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Tuhan, kami menyesal
sekali apa yang dilakukan oleh PPM Sanur, keberadaan Sanur ini ternyata membawa nama besar, nama baik, dan juga menyalurkan bukan Cibadung, Cibinong, Kota Bandung umumnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPM Sanur dari tahun ke tahun selalu ada inovasi. Pertama, PPM Sanur ini dan tenaga
sana, juga para sponsor yang membantu pikirannya, tenaganya banyak sekali. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Nah, dalam pertandingan ini kami menggunakan sistem selesai dalam sehari supaya itu mengingat protokol kesehatan. Jadi setiap pemain itu main, menang, lalu menang lagi pada hari yang sama, agar di Carlut ini tidak terlalu banyak orang berkerumun begitu. Jadi dalam ketika seorang menangkan pertandingan itu 3 hari, lalu nanti akan ketemu lagi hari Minggu. Begitu pula yang besok main itu pasti berakhirnya itu hari Minggu dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan arahan dari Ketua LPM menerapkan protokol kesehatan inilah yang kami lakukan. Yang kedua juga sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dari dulu PTM Carlut ini ada pengumuman itu dilarang merokok di dalam gedung. Jadi jangan sampai kita mencari kesehatan tapi asap rokok itu dalam gedung itu. Jadi kalau mau merokok silakan di luar saja. Jadi selama pertandingan di PTM Carlut ini bersih dari asap rokok di dalam gedung ini. Dan yang ketiga, kita sama-sama menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah supaya kegiatan ini benar-benar dalam keadaan sehat dan terjaga. Dan keempat, mohon kepada para peserta dan siapapun di sini untuk menjaga masing-masing barang. Jadi jangan sampai terjadi mungkin ada yang hilang, kantongnya atau HP-nya hilang dan lain sebagainya. Kita saling menjaga, kita saling berusaha untuk menjadikan turnamen ini adalah turnamen yang bersih, kemudian yang membahagikan kita semua. Dan yang terakhir, ucapan mohon maaf atas segala kekurangan baik penerimaannya ataupun dalam penyelenggaraan. Mudah-mudahan bukan hanya tahun depan, mungkin bulan-bulan ke depan kita akan mengadakan turnamen dalam versi yang lain, mungkin anak-anaknya atau bulan lain. Mudah-mudahan kita doakan bersama supaya kita selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai simbolik ya, secara simbolis dibukanya acara pada malam hari ini, kita akan menyaksikan sama-sama servis plastik ya yang akan dilakukan oleh Paneso ya. Fotonya beliau ada di situ, dan itu servis. Oh, itu lagi terima servis ya, waktu foto di situ ya. Nah, sekarang lagi melakukan servis ya, walaupun nggak ada yang terima. Baik, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, semuanya. Terima kasih. Nah, itu servis pun ya, asik sekali ya. Baik. Terima kasih atas waktu dan tempat serta kesempatan ya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Baik. Acara berikutnya penutup, marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pertandingan berikutnya yang tentu tidak kalah seru, yaitu antara Pak Edi Lukapi dan Angga, kemudian Chandra dan Anggi